tarbiyah, mendidik. Mendidik itu tidak sama dengan mengajar. Kayak mengajar diomongi, kue gelem ngelakoni gak, terserah. Kalau mendidik itu tidak. Jadi kita berikan penjelasan, kita berikan contoh, dan anak itu diawasi supaya menjalankan apa yang telah kita sampaikan. Ini mendidik. Kalau mengajar itu ngomongin, buh kue kok lakoni gak, terserah. Kalau mendidik harus kita teliti, harus kita perhatikan anak kita bagaimana sesudahnya kita berikan pendidikan, ya mau menjalankan atau tidak, ini terus kita awasi. Ini pendidikan. Jadi supaya anak-anak sesudahnya kita berikan penjelasan itu bisa melaksanakan apa yang telah dikendaki oleh pendidikan tersebut. Ini yang paling penting. Jadi, dicedeki. Jangan kita ajar terus kita apa berahlah tidak tahu dan kita berikan pendidikan, kita openi, tidak saja ini kurang benar dibenerno, habis benar didorong. Ini pendidikan. Jadi insya Allah kalau kemudian pendidikan kita dalam bentuk pesantren ini akan berhasil yang sebaik-baiknya. Dan pula terima kasih atas kesalahan panjenengan dalam membantu yang ada dalam pondok saya, yaitu mendidik pada anak. Taman sing ikhlas. Ikhlas itu make kuai pun barokah. Panjenengan mulai mulang niku ikhlas. Nyukuri dateng ilmu sing sampean miliki, alhamdulillah. Aku karep Gusti Allah sakaring ilmu. Saiki enek wong sing butuhno tak wehno wong sing butuhno. Dengan ikhlas demikian insya Allah itu lebih barokah nanti. Surasa katengar popo ya, alhamdulillah hawa edw, karo Gusti Allah diparing iso mulang ini pun derajat yang paling dhuwur nih. Iso mulang ini pun derajat yang paling dhuwur. Ta'limal muta'alim itu adalah satu derajat yang tinggi. Mereka tanpa ngaji kan gak iso ngamal. Adanya bisa ngamal yang betul sebab dia belajar. Gak belajar enek sing mulang. Belajar dhewe nek sing mulang nyasar-nyasar ning. Dadi awake dhewe sing ikhlas nglakoni perintah Allah. Nasrul ilmi didik nyanggone wong-wong sing kurang ngerti supaya biaya dalam ibadahnya itu bisa betul. Niki sing paling saya.